ini kayaknya gue nih pantatnya kegedean gitu guys. Sekarang itu banyak banget YouTuber-YouTuber Indonesia yang stres main game Getting Over It guys. Gue itu jujur aja bingung banget, apa sih yang bikin stres dari game ini? Kenapa gitu loh, kenapa bisa bikin stres gamenya? Getting Over It sekarang adalah game yang paling terpopuler di bulan Desember ini guys. Ya, selain Mobile Legends lah ya, Mobile Legends tuh udah dari kemarin hari guys ya. Cuman Getting Over It nih bulan ini guys. Kayaknya banyak banget konten kreator yang mainin game ini dan banyak banget teman-teman di sini yang nge-request game Getting Over It. Dan ya yeah, well let's try the freaking game ya guys. Kita coba gamenya. Cuman sorry banget gua enggak pakai facecam. Kenapa gua enggak pakai facecam? Karena gue miskin guys, gak punya facecam, beliin dong. Nah, sekarang ini banyak banget orang stres gara-gara si botak ini nih guys. Ya, gue tadi tuh udah kepencet new game. Jadi ya begitu, ini ngapain sih, cara mainnya gimana sih? Oh my god, yo. Oh, ini gamenya gak susah kali bro. Kenapa YouTuber-YouTuber tuh pada stres gila main game ini? Apa yang susah gitu? Oh shit bro. Oh my god, what the hell is this, bro? Okay. Ternyata sedikit susah, teman-teman ya. Sedikit susah. Okay. Ini coba. Kayaknya gua salah dah. Enggak tahu. Mungkin benar. Enggak begini. Okay. Iya, lalu begini. Ini masih tahap awal nih kayaknya nih, guys ya. Ini kayaknya gue nih pantatnya kegedean gitu guys. Ini kayak pantatnya kegedean dah. Berat banget. Lagian ini si botak kenapa bisa gitu loh kejebak di guci gitu loh. Dan ini kok susah banget. Oh ini benar-benar gamenya. Anjay lah ini orang bacot juga ternyata. Ketahuan banget ya gue gak pernah nontonin YouTuber lain ya. Yang beginian aja tuh susah banget gitu loh. Mungkin pakai ginian kali ya, pakai ujungnya nih. Oh, mungkin begini guys. No. Ya. What the hell, bro? Ini sih fix susah sih. Ini sih susah. Begini aja gue udah setengah mati anjay. Oke. Ini gimana sih caranya, bro? Loh, kok jatuh lagi? Oke lah ya, gue jatuh lagi. Wah, ternyata ini game susah guys. Ini game benar-benar susah. Ya, pantas aja gitu loh. Konten kreator yang lain tuh marah gitu loh. Stres maininnya. Kok mereka bisa stres sih mainin game kayak begini? Sekarang gue udah ngerasain guys betapa stressfulnya game ini. Ini mousepad gue kekecilan coy, jadi susah banget. Aduh, di kepala gue nyangkut lagi. Tuh kan, nyangkut gak tuh. Aduh pak, jangan kejedot gini juga pak. Nah. Nah. Ya, untung aja gitu loh. Untung aja. Nah, ini gua enggak tahu nih gimana caranya nih. Gua benar-benar enggak tahu ini gimana caranya. Tapi gua enggak nyangka kalau kontrolnya itu sesusah ini. Oke, ternyata gua udah bisa. Udah enggak usah nyangkut-nyangkut. Bangke. Bangke sampai gua balik. Gua red sih, benar-benar gua marah. Oke, akhirnya kita udah di sini ya. Ini tuh susah anjay. Diputar-puterin terus gimana nih? Oke, dari sini. No, salah. Dari sini. Anjay. Baik lagi gak tuh di sini, bos. Nah, ini nyebelin nih. Enggak. Tolonglah. Ih, jangan nyangkut gini lah. Ayolah, jangan nyangkut dong, bro. Tuh kan, ini kayak susah banget muterinnya. Aduh. Gue emang gak bakat sih main game-game susah kayak gini nih. Emang gak bakat main game kayaknya deh. 500 like gue bakal main lagi guys ya. Kalau nembus 500 like. Oke, gue berhasil. Oke. Ya. Nih, gue nih calon-calon. Aduh.
nih. Kok nyangkut gitu loh. Nah. Eh pak, nyampe dong pak. Aduh. Aduh, gak nyampe lagi. Nih kayaknya gue harus sambil loncat gitu ya. Aduh. Ini kenapa orang bisa bikin game kayak begini ya guys. Game yang sebenarnya tuh bukan bikin orang senang, malah bikin orang stres gitu guys. Aduh susah banget sih kontrolnya. Ini mousepad gue kekecilan kali ya. Gue beli baru juga nih lama-lama. Oke akhirnya gue berhasil. Akhirnya gue berhasil gitu loh. Nah sekarang yang ini nih. Aduh, gue emang bukan orang jago main game tipe-tipe yang kayak beginian gitu. Ketahuan banget ya gue tuh mainnya RPG yang gampang-gampang gitu, mainnya di easy. Woi, susah banget sih ini. Apa-apaan dah? Ini antara mouse gue yang jelek atau gamenya? Oh begini, oh my god. Oh bisa kayak begitu juga. Oke. Tuh kan? Tuh. Ini gak nyampe lagi, dikit lagi gitu loh, kesel banget. Tuh kan susah banget. Kayak refleks gue tuh lamanya pakai. Oke siap, akhirnya berhasil ya guys. Akhirnya berhasil. Oke kita akhirnya sampai sini. Nah ini gue harus pelan-pelan, mainnya harus sabar. Kalau gue ngegas pasti bakalan kumat. Woi! Gila nih orang bacot banget anjay. Ups, gak bisa. Hup. Wah! Ini mousepad gue terbatas banget anjay, ngeselin gitu loh. Tuh, gak mau jauh gitu loh ininya. Aduh, ini gue bohong juga nih mousepad. Gak ada mousepad, mainnya makin susah guys. Aduh, ini malah nyangkut lagi kepala gue di sini. Nah, ini nih. Oke, bisa. Nah, bagian sini nih yang susah nih. Gue ngeliat orang-orang lain main juga susah banget di bagian sini. Oke, gue berhasil ya teman-teman. Oke, ini di mana lagi gitu loh bro. Oke, ini kayaknya kita harus agak sedikit sabar. Nah ini, aduh, akhirnya. Nah ini gimana lagi nih? Ini gimana lagi nih caranya nih bro? Hey, lu, aduh, tolonglah bro, jangan main-main. Oke, ini kita kayaknya agak loncatin diri baru kita begini. Oke, gue ya tadi tuh jago banget gitu loh, gue bisa naik ke atas tuh cepet banget. Sekarang tuh jadi payah mainnya. Udah terlanjur emosian tuh mainnya jadi jelek guys. Nggak, gue nggak mau kayak begini, Harus di sini, pelan-pelan. Iya, ini baru enak nih, pas nih. Ya, jadi gue tinggal. Ini gue main game gini kayak gue main game horror anjay, teriak-teriak. Oke, siap. Ini bagus, ini good job banget gue sumpah. Akhirnya ya guys. Akhirnya balik lagi di tempat ini. Yang susahnya minta ampun. Oke. Nah di sini gue sempat jatuh juga. Nah di sini gue gak tahu strategi kayak gimana, mungkin begini. Iya, bener banget. Oke, di sini kita harus sabar main ya guys. Sabar, super sabar gini loh. Biar si botak gak ngelakuin kesalahan. Gue udah ngelakuin kesalahan. Gak apa-apa. Ini game itu yang susahnya tuh lompatnya guys, sumpah. Lompatnya tuh parah banget susah. Oke, ini sepertinya gampang. Oke, gue dapat aqua tadi tuh guys ya. Ada botol gitu loh. Gue gak tahu itu kegunaannya apa. Mungkin checkpoint guys ya, mungkin. Gue gak tahu. Gue record baru 20 menit coy. Tapi kalau gue potong-potong jadi 10 menitan.
Oh, it happened again.